Suara aku kedengeran gak sih? Soalnya aku suara ngomongnya nggak terlalu kenceng kenceng gitu. Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian? Kemarin aku lihat kamu. Ya di mana? Tadi aku mau nyusulin Kak Anin ke teater. Soalnya Kak Anin kan lagi ke teater tuh. Katanya sih dia pengen potong rambut. Aku nggak tahu. Nah, terus habis itu katanya dia pengen ke sini ke kantor. Eh, ke tempat kegiatan ya, apalah itu. Nah, tapi aku tungguin dia nggak datang-datang. Aku tanyain lagi, katanya dia nggak jadi ke sini. Katanya dia mau nonton Ramune aja. Thank you Kak diskonnya. Makasih. Siapa nih? Kak siapa? Aku mau nge-scroll. Gak kelihatan. Nah, makasih ya Kak. Eh, itu apa guys? Kok oh, nge-lag kali ya? Kalian temenin nugas. Kamu juga temenin aku, soalnya aku sendirian. Baru ingat aku ada tugas juga. Belum ngerjain, ya udah deh nanti pulang dari selesai kegiatannya. Dan kangen aku kan, kangen dong. Kajian apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Kajian besok Jumat? Iya. Iyalah besok Jumat. Tahu aku tidak buta hari. Besok itu aku kan sekolah, terus katanya sih sekolahnya tuh mau pulang cepet gitu karena dekel-dekelnya pada mau ada perjumsa. Tapi aku tidak mau berharap lebih ya pada sekolah aku karena mereka suka memberikan PHP. Makasih Kak diskonnya, thank you. Maci. Pramukajian kemarin udah lewat. Nah, ini kan udah Kamis. Tadi aku pakai baju batik sekolahnya. Kalau hari Kamis nih aku kasih tahu ya jadwal sekolah aku. Seragamnya. Jadwal seragam sekolah aku. Nih, aku kasih tahu nih eksklusif, enggak lah bercanda. Pasti kalian udah tahu juga sih. Jadi hari Senin itu pakai baju putih abu. Nah, terus habis itu Selasa tadinya pakai putih abu kan, tapi sesuai yang aku kirim foto di PM kalau nggak salah ya kan di PM. Nah itu tuh aku ngasih tahu kalau aku tuh baru aja dikasih baju namanya baju prodi. Nggak tahu sih orang-orang nyebutnya prodi tapi aku nggak tahu apa itu artinya. Makasih Kak diskonnya, thank you. Nah jadi itu tuh kayak baju jurusan gitu karena kan aku SMK, jadi ya ada baju khususnya gitu deh. Jadi hari Selasa tuh pakai baju jurusan. Tapi aku kayak kurang suka gitu guys sama baju jurusannya. Soalnya panas, panas banget. Terus oh, program study. Oh, iya aku baru tahu. Thank you ya udah dikasih tahu. Ya gitu deh, pokoknya aku pakai baju itu tapi aku enggak suka banget soalnya panas banget karena tebel bahannya. Dan kalau hari Rabu itu aku pakai baju pramuka tuh yang kalian suka banget pakai. Aku pakai baju pramuka. Sebenarnya aku pengen tahu sekali-sekali tuh pengen foto seragam kayak recap seragam Senin sampai Jumat. Terus aku masukin foto-fotonya di mana? Di Twitter. Ya nanti kayak aku grid gitu cuman ntar aja deh. Makasih Kak diskonnya. Thank you. Jadi pengennya sih fotonya tuh kayak berdiri difotoin orang gitu, bukan selfie karena biasanya aku selfie dan kayak udah bosan banget. Aku enggak ngerti kenapa kalian emang kalian tidak bosan. Aku aja bosan liatnya kayak apaan sih gini-gini doang fotonya. Kajian gimana? Pramuka aja. Kalian ada yang video call nggak sama aku bulan ini? Katanya video call udah sold out ya. Mike, apa Felix?
Enggak. Hah? Oi. Skip kayaknya Jen. Wah, parah-parah. Parah ini yang skip. Enggak apa-apa, next time bisa. Kehabisan Jen. Masa emang gak mau video call aja sama aku? Sebenernya aku masih mau menunggu sampai jam 9. Selesainya kira-kira jam 9 atau gak setengah 9 ya. Padahal aku kedengeran gak sih, soalnya aku kecil suaranya. Aku kecilin suaranya soalnya malu. Asal sampai jam berapa sayang? Sampai jam 9. Mungkin. Atau jam 8, jam 8, 9 gitu deh. Suaranya kecil. Iya, soalnya aku suara ngomongnya sambil apa? Ngomongnya kecil, emang aku ngomongnya lagi kecil soalnya kayak malu gitu. Makanya ini aku deketin handphonenya. Tapi kedengeran gak sih? Kalau gak kedengeran aku kencengin lagi suaranya. Halo Kak Jen, halo. Kamu sendiri aja Jen. Iya, makanya aku gabut kan. Tidak ada yang menemani aku di sini. Menemani ngobrol tidak ada, jadinya aku curum deh minta temenin sama kamu. Upsis, ada merek. Aku fullin volumenya. Makasih ya sudah effort. Pada udah datang belum Jen? Belum, soalnya hari ini emang akunya yang kecepatan. Harusnya hari ini jam 9:30 malam latihannya. Tapi aku datangnya dari jam 5. Aku tahu aku terlalu sangat-sangat niat banget ya. Enggak apa-apa. Malam kajian malam, Kak. Terlalu rajin iya. Terlalu rajin ternyata tidak baik ya guys. Aku belum ngerjain tugas bikin video. Aku tuh banyak tugas guys akhir-akhir ini, kenapa ya? Terus kayak tugasnya itu tuh udah dikerjain kan, tapi gak habis-habis, kayak tetap aja nambah lagi gitu. Jadi kayak gak habis-habis gitu. Jen udah makan, udah dong. Tadi aku makan yang ada di bawah. Kamu udah makan belum? Makan pakai apa? Telat datang pulang duluan. Maksudnya gimana tuh? Ini maaf ya kalau aku deket banget. Segini kedekatan enggak lah ya. Habis buka kajian, buka apa? Kamu puasa? Sebenernya aku mau warnain rambut lagi deh. Jadi kan dulu tuh pas aku kecil, gak pas kecil sih, pas aku ya masih kayak SD gitu. Gak deh, sebelum SMK. Nah itu kan rambut aku kan asli tuh. Aslinya tuh kayak coklat-coklat gitu. Terus aku pernah warnain rambut aku coklat. Warna coklat itu kan. Makasih Kak diskonya. Nah terus pas semenjak di JKT kan emang gak boleh warna coklat juga. Dan sekolah aku juga gak boleh warna coklat kan. Akhirnya aku ngewarnain rambut aku hitam. Tapi lama-kelamaan kayak luntur lagi, terus jadi kayak coklat lagi gitu.
pengen warnain hitam lagi karena udah gak di udah kayak apa ya belang-belang gitu loh. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak sih kenapa kalau misalnya rambut dari pernah diwarnain coklat tapi kalau diwarnain hitam lagi tuh bakal balik lagi ke coklat? Dulu tuh rambut aku pas kecil juga emang coklat sih, cuman nggak coklat banget kayak gini, ya kayak ya pokoknya coklat deh. Tapi ini tuh kayak luntur gitu guys warnanya. Kenapa ya? Kena matahari bu? Ah, emang iya kena matahari atau karena keseringan keramas atau gimana? Atau karena samponya? Nggak tahu sih, cuman kayak lihat deh. Jadi aneh. Pengen warnain lagi jadi hitam. Ash gray nggak boleh. Masih sekolah. Rambutnya kering, iya aku emang kering rambutnya, no liat. Aku juga bingung gimana ya. Aku pengen kayak beli masker rambut. Aku udah punya masker rambut tapi apa ya, nggak berfungsi dengan baik, kayak biasa aja. Kayak tetap aja kering rambut aku. Soalnya aku kalau setiap keramas ada orang kah? Malu deh. Oh, enggak kesini orang. Setiap keramas tuh aku kayak nge-hair dryer gitu kan. Mungkin karena itu juga jadi rambut aku cepet kering. Kayak keringnya tuh jelek ya. Gimana ya? Kajian emang lagi di mana? Lagi di tempat kegiatan. Kamu belum baca ya Twitter aku? Parah. Nah karena itu jadi kering, iya makanya. Nanti mungkin, tapi kalau misalnya aku nggak nge-hair dryerin rambut aku, lama banget keringnya. Bahkan kayak kan aku kalau setiap sekolah tuh keramas kan. Setiap sekolah aku keramas. Terus kalau nggak aku pakein hair dryer bakal lama banget keringnya. Apalagi kan gimana ya, nanti telat gitu. Aku soalnya masuk sekolah kan jam 7. Terus terus aku mandinya jam berapa ya? Jam 6 gitu. Takutnya terlambat kalau misalnya aku nggak keringin pakai hair dryer gitu deh. Tadi belum aku lanjutin ya yang seragam aku. Ya pokoknya setiap hari Rabu kan pramuka, terus hari Kamisnya itu batik. Habis Kamis batik. Batik itu batik sekolah ya. Nah, habis itu hari Jumatnya pakai baju putih sama hitam bawahannya gitu. Agak membosankan sebenarnya. Nah, aku tuh setiap hari Kamis ada pelajaran olahraga. Jadi aku ganti baju batiknya itu di pelajaran olahraga, jadi pakai baju olahraga gitu. Nah terus setiap hari Kamis itu aku ada pelajaran tambahan agama Kristen gitu deh. Tuh aku sudah memberikan jadwal sekolah aku, nanti next time aku kasih tahu jadwal pelajaran sekolah aku. Enggak lah, bercanda. Jadi tanggal 28 ikut nggak? Ikut apa tuh? Ikut apa tuh? Apa itu nugas nonton Esergen lah? Kan bisa kak ngerjain tugas sambil nonton showroom aku, sambil ngobrol-ngobrol tapi sambil ngerjain tugas juga. Sebenernya aku pengen ngerjain tugas sih, tapi aku lupa bawa bukunya. Gak bisa ngerjain tugas sekarang karena tidak ada bukunya. Jen ikut ke Palembang. Gak tahu deh. Aku gak tahu. Mapel favorit kamu apa? Untuk sekarang mapel favorit aku matematika. Aku tahu kalian jangan marah-marah sama aku, jangan bilang aku pikmi. Tapi jujur dulu tuh aku nggak pernah suka sama MPK. Aku udah pernah cerita nggak sih waktu itu? Aku udah pernah cerita banget ini tuh. Makasih ya kak diskonnya, thank you. Jadi aku tuh suka MTK karena dulu tuh aku nggak pernah suka sama MTK. Gini ceritanya. Dulu tuh kelas 10 aku jelek banget kalau dalam pelajaran MTK. Terus sekarang ini karena aku suka
gurunya itu ngajarinnya enak gitu loh. Jadi aku sukanya karena dia bisa ngajarin MTK dengan baik dan benar sampai aku tuh ngerti pelajaran MTK itu. Soalnya biasanya kan aku kalau diajarin MTK kayak ngangong-ngangong doang gitu kan. Tapi kalau sekarang karena dia ngajarinnya benar, terus emang agak maksa sih, agak suka marah-marah juga. Cuman aku suka karena pada akhirnya aku mengerti pelajaran yang diajarin saat itu, karena biasanya aku nggak pernah ngerti gitu loh. Jadi aku suka gitu loh, suka suka sama cara gurunya ngajar. Pokoknya setiap mapel itu kalian pasti pernah gini kan, pasti pernah mikir gini, kayak kalian tuh suka sama mapel ini karena gurunya juga enak ngejelasinnya, bukan karena kamu suka sama pelajaran itu doang. Bener nggak? Ada yang datang, banyak banget yang datang tiba-tiba. Tapi bukan Gen 11. Sebenarnya kegiatannya hari ini di teater. Abis selesai Syuramune gitu. Cuman aku datang ke kantor dulu. Baru nanti aku ke teater. Halo Kak. Lagi syuramune. Oke. Halo guys. Ya, kayak gitu. Kajen poni, enggak mau, jelek. Aku enggak suka pakai poni. Tapi kayaknya enggak tahu sih, belum pernah nyoba. Sumpah ya, rambut aku coklat banget sih. Jelek banget. Pengen warnain cepet-cepet. Hari ini aja kali ya. Tutor MTK dong, Gen. Gimana ya, aku juga enggak bisa sih. Cuman aku ngerti aja, bukan yang expert dalam MTK. Makasih Kak diskonnya. Thank you. Mohok aja lah Kak, jadi sumpah jangan macem-macem kamu. Enggak, please jangan nyuruh aku bondo. Aku gak suka. Aku lebih suka rambut panjang. Nanti kalau aku udah lulus sekolah, aku pengen warnain rambut aku. Tapi nggak tahu sih, soalnya rusak rambutnya. Kuncir dua dong. Kenapa? Aku nggak. Guys, jadi aku gini. Gue ingin mengubah imageku menjadi wanita dewasa. Makasih ya Kak diskonnya. Thank you. Aku ingin mengubah imageku. Enggak sih, sebenarnya aku juga nggak tahu image aku yang sebelumnya apa. Ya, aku nggak tahu. Tapi aku pengen image aku terlihat seperti ya seperti dewasa. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu juga. Soalnya kadang tuh aku kalau pose aja masih suka pose-pose jamet tuh nggak sih. Jadi aku juga bingung gimana nih. Mau terlihat dewasa tapi suka melet-melet tuh gitu kan kayak jamet banget. Abis itu kayak suka monyong-monyong lah. Nggak bisa. Emang itu kayak posenya tuh, misalnya nih aku buka kamera nih, pasti tuh kayak emang refleks muka aku tuh kayak atau nggak kayak gitu loh. Jadi apa ya, nggak bisa gitu. Emang udah pada pendirian jamet, tapi pengen kelihatan dewasa, pengen kelihatan anggunly seperti itu. Tapi memang sudah jamet, jadi udah jamet nan alay. Siapa itu? Jen. Jamet natural. Jamet natural tuh gimana? Jamet natural itu bagaimana, Kak? Ya tapi kan lucu. Ya tapi kan geli, alay, jamet. Makasih Kak diskonnya. Thank you Karul. Karul ini memantengi aku ta. Main sama tempen, waduh, gimana nih? Jangan gitu dong, nggak mau ah. Kajen di sana udah kurikulum berapa?
kurikulum merdeka. Aku udah kurikulum merdeka guys sekolahnya. Nonton film Ancika. Emang film Ancika udah tayang guys? Belum kan? Ada orang lagi. Coklatmu mana? Coklatmu apa? Coba melet, gak mau. Aku kan suruh gak mau. Tapi kalau refleks aku mah gak apa-apa. Kajin kapan jadi pacar aku? Emang kamu sama ini gak nganggep aku pacar? Parah banget. Aku sih selama ini udah nganggep sebagai pacar ya. Gak tahu deh kamunya. Kok gak mau? Apanya yang gak mau? Jangan disuruh melet, ntar juga melet sendiri dia. Ih sumpah. Tapi kayaknya kamu udah tahu ya. Udah tahu banget. Nangis dong, ih kenapa harus nangis? Gak mau. Aku nangisnya cuman karena nonton drakor. Nonton film. Sumpah ya, kenapa kalau nonton film tuh bisa bikin nangis? Aku juga bingung kenapa. Itu adakah teorinya? Makasih kak diskonnya. Terima kasih kak RK. Siapa itu kak R? Kakak kenapa gak tulis nama kakak? Nonton showroom. Ih, kalau nonton showroom mah gak bikin nangis. Kecuali kalau nonton showroomnya yang udah mau grad. Bercanda ya guys. Bercanda. Makasih ya kak diskonnya. Thank you. Makasih ya yang udah meramaikan video call aku. Aku seneng banget. Mami aku aja seneng banget. Mami aku selalu kayak bilang, Jen kamu video call sold out ya Jen. Terus dia kayak seneng banget deh pokoknya. Aku pun seneng banget jadinya kayak. Thank you kak diskonnya. Kayak jadi ngerasa kayak banyak yang dukung aku. Happy. Putar musik Jen. Ih, gak mau, di sini kan bukan tempat aku. Aku jadinya gak enak kalau mau pasang musik. Suara aku terlalu kecil ya, makanya kayak ngebosenin gitu showroomnya. Tapi ini aku berusaha untuk mengobrol terus. Aku harus tidak, aku gak bakal berhenti ngomong. Jadinya biar gak terlalu sepi. Makasih kak diskonya, thank you kak. Kak siapa? Kak R lagi kak. Makasih ya kak. Ngerep aja kak Jen. Ya elah, tidak ada tuh. Tidak bisa ngerep-ngerep. Kalau aku ngerep semua, aku bacain pertanyaan dari kalian. Aneh gak? Enggak lah, aneh lah. Gimana sih Jen? Skip dulu ya Jen. Apanya yang di skip? Jen aku lapar belum makan. Makan dulu, udah jam segini juga. Ini jam berapa sih? Jam berapa sih sekarang? Udah nonton film Pamali belum? Pamali yang ceritanya kayak gimana ya? Pamali tuh yang ceritanya kayak gimana ya? Sebenarnya aku udah lumayan banyak sih kalau nonton film-film horor Indo. Pasti aku yang minta apa itu? Kajen ikut ekskul apa aja di sekolah? Aku tidak ikut ekskul. Kaget. Ini akan di Jakarta atau makan batagor? Hah? Bagaimana ceritanya? Maksudnya gimana? Enakan di Jakarta atau makan batagor? Makan batagor lah. Makanan tuh nomor satu, tidak bisa diganggu gugat. Pose Kyowo, enggak. Aku tahu kok, aku nggak pose juga dari Kyowo. Ih, jamet geli. Jangan gitu Jen. Tuh kan emang tuh kayak itu tuh ngereflek. Aku tuh gak mau ngelakuin itu. Cuman emang refleksnya begitu guys. Jadi gimana dong? Harus bagaimana?
aja ngucapin Ulta dong, selamat ulang tahun. Gantinya ya metal. Iya, kayak aku juga menyadari akhir-akhir ini, kayak dulu kan aku gak pernah ya pengen dibilang jamet tuh, aku kayak marah gitu kan. Makasih kak diskonnya, thank you. Aku kayak marah gitu kan kalau dikasih, dibilang jamet. Tapi kayak sekarang aku malah menyadari kayak, iya ya, aku jamet banget. Bisa tiba-tiba melet lah, tiba-tiba pokoknya jamet banget ya. Tidak suka. Makanya aku dapat sundere. Menjamet. Waduh. Aku panggil sayang boleh enggak? Boleh dong sayang. Kenapa enggak boleh? Mami kamu tahu enggak aku pacar kamu? Makanya kamu datang ke rumah dong biar mami aku tahu, biar mami aku kenal kamu. Thank you kak diskonnya, makasih. Kak Jin suka aku enggak? Aku sayang bukan suka lagi. Gimana dong? Kak Jin tadi gimana di Trans 7? Itu seru banget guys. Seru-seru. Aku gak expect ada Kak Melody sama Kak Haruka waktu itu. Jadi kayak aku kan dibilangin kan, pas di jalan aku dibilang gini, Kak Melody itu lagi ke Bandung, katanya Kak Melody lagi ke Bandung. Tiba-tiba diomongin Kak Melody lagi ke Bandung. Oh, ya udah gitu kan. Terus pas Kak Melody datang, Kak Melody apa Kak Haruka ya? Apa Kak Haruka ya? Kayaknya Kak Haruka deh. Nah, jadi pas Kak Haruka sama Kak Melody datang kayak kaget banget. Kok tiba-tiba ada, bukannya mereka lagi di Bandung gitu loh. Karena diceritainnya gitu, ternyata pas aku tanya lagi ternyata itu dibohongin guys, astaga. Terus aku percaya. Adeh. Low brain ya Jen. Iya maaf kak. Jen aku sakit, sakit apa? Pasti kebanyakan makan gorengan, makan es, tuh jadi sakit kan. Udah tahu cuacanya lagi gini. Tapi aku cuma ngomong ke orang, cuma ngomong doang kayak gitu, padahal aku sendiri juga ngakuin. Aku tadi banget makan mie, tadi minum es. Astaga. Maafkan aku. Thank you Kak diskonnya. Makasih kau. Huhuhu Kak Jen. Kak Dava kah? Emang iya. Ngilu kalau makanin es. Enggak, menurut aku es batu adalah makanan terenak. Ya enggak sih? Ada yang setuju enggak sama aku? Kalau ada yang setuju kita satu tim berarti ya. Es batu tuh makanan terenak. Parah. Es terus. Maaf deh, Kak. Gak setuju. Ih. Apa sih? Orang es itu enak. Es batu tuh enak kalau digaduin. Tapi es batu yang kecil-kecil ya, bukan yang gede-gede. Apa karena itu ya suara aku akhir-akhir ini jadi serak. Tapi enggak batuk sih. Tapi kayaknya harus dikurangin deh es batunya. Aku pengen makan. Tapi aku enggak tahu mau makan apa. Kayak gak mood makan tapi pengen makan, soalnya aku lapar. Tapi aku gak mood makan. Gimana nih? Kajin gak pernah kuncir rambut. Tinggal kuncir. Pernah kok aku kuncir rambut waktu kemarin kan. Pas Aita kata kan aku kuncir rambut. Rambutnya dikuncir tapi rada ke samping gitu. Kuncir apa tuh gak kebaca. Gak kebaca, yaudah. Emang kenapa kalau aku dikuncir, kenapa kalau aku digerai?
Kajin jelasin asal usul. Aku baca asal usul dipanggil astronot tuh. Kamu nggak baca PM aku? Atau kamu baca cuma kamu nggak ngerti? Jadi gini, aku ceritain ya kenapa aku memanggil kamu-kamu ini astronot. Bukan astronot, roket. Aku panggil kamu kan roket. Kamu panggil aku harus astronot. Enggak lah, enggak juga. Maksudnya ya suka-suka kalian, kalau kalian mau panggil astronot ya udah. Jadi ceritanya adalah aku. Ayo, kepo ya. Ada kastil. Ada kastil. Wait. Buat dari siapa ya? Dari Kak Gede kah? Omo, makasih Kak Gede. Wow, Kak Gede datang-datang sangat-sangat. Wow, mantap Kak Gede. Makasih ya, Kak. Nanti nonton Naita Kata enggak? Sabtu Minggu ada. Nonton enggak Sabtu Minggu? Aku saranin sih nonton Minggu. Tapi Sabtu juga nonton ya, Kak. Oh. Oh. Kaniko. Kaniko, maaf, Kak. Maaf banget. Kaniko, makasih ya, Kak. Makasih banyak. Maafin aku. Maafin aku. Ih, yang bener yang mana? Kok? Oh, Kaniko, maaf ya, Kak. Aku sayang Kaniko. Sayang banget. Makasih ya. Maafin aku ya. Aku masih pemula, Kak. Masih pemula. Aku mau futsal dulu, okay. Hah, futsal malam-malam? Gimana tuh? Tapi emang futsal malam-malam ya, guys? Atau gimana? Aku gak tahu. Tidak tahu aku. Lihat tas mungil aku di situ. Sangat mungil bersama botol minum. Mungil sekali. Nanti aku, sekarang jam berapa? Nanti ingetin aku ya kalau udah jam 8:30 atau enggak. Ya, nanti ingetin aku kalau udah jam 8:30. Soalnya aku mau siap-siap buat teater. Hari ini siapa yang nonton Ramune? Ada enggak? Hai, Cici. Cici ngapain kesini, Cici? Mau kesini aja. Oh, oke. Ada Cisin, Tio. Hai. Obo. Udah, kapan, Cium? Baru, tadi. Gak tahu. Kira aku juga gak sadar. Kaget, guys, ada Cisin, Tia. Sekaget apa? Sekaget uang kaget. Makasih Kak diskonnya Kak Fahri, thank you Kak. Guys, kalian pernah nonton gak uang kaget? Cici pernah nonton uang kaget? Sebenernya dulu kayak mama seru banget. Mama aku suka banget. Aku pernah Ci, jadi kan aku lagi belanja kan kayak di pasar gitu, lagi ikut papi aku belanja. Terus ada uang kaget. Jadi beneran ada kamera gitu kan. Terus banyak, kayak lo lari-lari banyak beneran, ya? Iya, ternyata itu enggak settingan loh, Ci. Yeah. Itu kayak lari-larinya tapi beneran. Emang iya, natural banget larinya. Iya, jadi wow. Terus kamu, dia lagi beli sepeda. Kamu kalau ada uang kaget kamu beli apa? Beli emas. Bener gak sih? Iya, bener. Iya kan? Enggak, aku mau tahu kamu pasti beli apa? Apa? Kamu langsung lari ke mall beli lip tint. Ya. Jadi kalau bisa aku beli lip tint satu box. Semua shit gitu. Iya. Beli lip tint baru. Enggak, ini lip tint lama tuh. Oh, yang ini. Belum habis-habis sih. Itu udah habis tahu. Aku juga punya lip tint banyak. Emang aku bawa banyak lip tint, guys. Kalian mau enggak aku tunjukin? Satu, hitung ya. Lip tint jeans tuh segudang.
2. Hitung ya guys. 3. 4. Masih ada lagi guys. 5. Ntar dulu. Ini Cici ngobrol dong. 6. 7. Kapan ya terakhir kamu bilang kamu beli ini, beli lip tint baru? 8. Lagi sih, kemarin mana, di rumah pas Aita kata. Kamu mah tiap Aita kata tahu ngomong, ini apa lucu banget. Itu parfum sih. Lucu. Oh, udah deh, tinggal cuma 8. Cuman ya, Jen. 8. Mana? Kamu paling suka yang mana? Aku lagi suka yang ini. Apa? Aku lagi suka pakai ini sama ini. Di Ombre. Ah, sama ini 3. Ini apa sih? Ini kayak Puy Anin ya? Itu udah agak udah deh. Jangan dipegang sih tuh, lihat tuh. Kayak berantakan banget tapi. Aku juga mau cek out ah. Beli langsung lah, Ci. Terus sekarang udah bisa sebut belum sih tokonya? Makasih Kak diskonnya. Terus sekarang udah bisa sebut belum? Gak boleh dong. Eh, enggak tahu deh. Kan ini. Oh, iya, iya. Tapi enggak tahu. Yang ada the bestie gitu. Toko oren. Jangan deh, toko oren, toko oren. Gue gak boleh. Dagang lip tint. Jen lebih suka dipanggil A, gak kebaca. Akhirnya kamu ada temen, Jen. Iya, Ci, dari tadi aku tuh di sini sendiri. Ya lah, kamu bener-bener sendiri. Dari tadi aku sendiri dari jam 5, Ci, di sini, Ci, ya ampun. Kan dari jam 5? Iya. Kamu bukan jam 7 harusnya? Enggak, jam 5, diganti. Oh, terus habis jam 5 kamu ngapain? Ya udah, diem aja di sini. Lah, terus kenapa ke showroom dari tadi aja? Showroom kok dari tadi? Ya kan? Tadi katanya baru. Enggak. Jam berapa ya aku showroom mulainya? Tuh, lihat tuh kalau isi aku begini. Gue selalu teh bukan nyari Oshi, cuma kunjungan. Oh. Emang yakin enggak oleng? Ya udah. Yakin enggak oleng? Iya, dia olengnya ke Cici soalnya. Siapa coba tebak? Siapa? Tebak lah. Eh siapa? Yang Vici sama Cici waktu itu? Yang dari kamu aku gak tahu yang mana. Nih, parah padahal yang ngomongnya. Siapa yo? Kak Gede, Ci. Oh iya. Oh iya, oh iya. Jadi sedih banget loh. Oleng tuh dia. Anaknya ngambek, guys. Apa itu oleng? Udah jam 7 tuh kamu showroomnya. Udah setengah jam berarti. Dia mah olehnya banyak ke Cici, terus ke Kathy, siapa lagi nanti? Makanya ntar oh, mau beli klarif. Ini tau kemarin. Klarif apa tuh? Serem banget klarif-klarifan. Eh, aku beli kemarin. Aku kayak apa itu? Body fragrance tapi ada glitternya gitu, Jen. Ih, demi. Ini coba ada glitter-glitternya. Tapi sering sih kayak gitu di itu juga ada. Merek ini juga ada sih yang tadi emang yang Cici ke sini, yang ini. Itu juga? Enggak, cuman ada merek ini kan mereknya ini. Ini tuh apa sih? Baca deh. Ini ya mereknya. Bukan. Lo enggak ada ya mereknya? Mana merek? Enggak ada mereknya nih, ini, Jen. Oh. Nah, itu ada juga yang itu coba lihat kecil. Itu. Oh. Wangi enggak? Wangi. Kira aku ada yang aku belum manis kayak, gitu. Aku belum. Cilu banget. Ya kan kayak pinky-pinky. Tapi kalau disemprot di tangan gitu, ya berglitter. Mana? Oh iya. Tuh. Ya, cakep banget. Kemarin tuh aku nyemprot di baju kan, terus aku enggak nyadar ternyata jadi baju aku berglitter. Warna hitam bajunya kah? Hitam. Bener-bener kelihatan banget. Ini tuh sumpah ini punya Elin ya? Ini buat di kulit ya? Buat kulit tuh. Iya, body fragrance. Soalnya kalau buat di baju gak mungkin sih. Mau gak? Bentar dulu. Oh, berapa ini Ci segini? Ya kan gak mahal. Jangan disebutin deh. Iya gak mahal kok tapi. Cici bawa apaan aja sih banyak banget. Makasih Kak diskonnya, thank you. Makasih. Gak ke Bandung, Jen. Di Bandung ada apa ya guys? Di Bandung ada event ya? Iya. Enggak guys, enggak ke Bandung. Kamu kan ada di hati aku.
Kaget sih, gak ngerti kamu apa sih? Kamu kan ada di hati aku. Oh, aku baru nyadar, baru nggak. Boleh sekaget itu, Jin. Iya. What's boleh in my bag? What's in my bag? Ada air minum. Air minum itu supply yang sangat harus dibawa. Aku juga bawa kok sih. Kegiatan. Padahal kan kita ada refill minum, ada gelas. Tapi kan kita butuh botol aja, Jin. Coba kalau nggak ada botolnya, kamu mau ambil pakai apa? Lah kan gelas ada sih. Kalau botol tuh kayak lebih private gitu loh, kayak lebih kita tuh butuh privacy. Apa sih, Ci? Nih, kalau aku lip product aku cuma buat 3. Satunya lip balm. Satunya kayak lip cream gitu, satunya lip tint. Wadaw. Kalau aku enggak tahu kenapa aku bawa 8. Kayak bibir kamu ada 8 deh. Aku pun enggak make, cuma dibawa doang, enggak dipakai tapi. Oke. Ini aku agak ini. Ini lip tint kesukaan Gendis, guys, by the way. Kalian mau tau enggak ini? Mana? Dia selalu kalau aku datang. Selalu kalau aku datang, "Kajen bawa yang ini enggak?" gitu. Pasti dia nyarinya lip tint. Enggak tahu. Enggak ngerti juga. Padahal aku biasa aja tuh. Kalau yang ini kesukaan Anin, tahu, dia selalu kayak iconic banget dengan ininya. Iya ya, benar banget. Bener dengan banget. Yang kayak ada buletan. Buletan kecil. Tapi dia yang kecil itu ya. Kan Anin mau kesini juga. Apaan? Orang tadi dia bilang gak kesini kok. Emang gak jadi? Enggak. Katanya kenapa? Dia mau nonton kamu deh. Ih, aduh. Emang dia tadinya aku mau bareng Anin, cuman aku sama papi aku sekarang. Jadi aku duluan. Oh, event ini. Apa tuh, Ci? Ini Kemenpora, Jen. Kemenpora. Kemenpora kenapa? Kemarin ada kok. Bikin penyewaan lip tint aja, Jen. Mana bisa dong. Lip tint disewa gimana, Ci? Lip tint kalau disewa mana bisa? Harus higienis, bro. Itu kan higienis buat diri sendiri. Sumpah lucu banget, Jen. Itu apaan, Ci? Ini kayak Ci mau beli. Tapi beli mau pakai kemana? Ini segini harganya apa yang ini? Ini. Kalau makin gede makin meh. Makin ini, gede makin kecil malah makin murah. Karena makin kecil tuh biasanya cuttingannya tuh. Oh my god. Cute kayak ini yang kita pakai di teater. Gimana? Oh. iya benar. Ya. tapi iya sih. Tapi emang ada gak sih, Ci, itu dijual di shop? Maksudnya dijual di online shop? Ada ya, ada sih mungkin, cuman aku itu kan dari Jepang tau aja. Iya sih. HP taruh aja, Jen, ya sih, taruh aja di taruh. Guys, aku minum orange juice. Sebenarnya tadi aku pengen naro, tapi tuh gak kelihatan. Kamu pakai ini dong, Shay, pakai. Enggak, aku gak kelihatan, Ci, baca komen. Apa sih? Mungkin kan kamu mau majuin dikit. Tetap aja sih nggak kelihatan sih. Nih baca. Okay. Tuh gelis. Nah. Dari tadi gitu ya. Itu. Cakep banget, gila. Siapa? Siapa tuh? Kalau kata aku sih kayak aku bisa loncat. Bentar ya, Jen, maaf, kenapa? Aku kenapa? Bisa loncat dari gedung lantai 15 sih. Hah? Apa sih? Apaan sih, aku gak ngerti. Itu bercandanya itu. Apaan sih, gak ngerti. Ah, udah, never mind. Jadi hari ini aku beli ini, guys. Jusirok. Ini enak buat aku enggak? Enggak. Jadi ini apa ya, guys? Itu ada tulisannya, Jane? Enggak ada. Ada, nih. Kayak ini ya. Buat pelindung, dari sinar UV. UV. Ini mau review maskara. Ini mereview makeup pouch aku. Yang super kecil, imut ini. Guys, by the way, guys, kalau kalian mau tahu, makeup pouch Cici Cynthia gede banget. Ya enggak sih? Makeup pouch aku tuh yang udah pernah Sony Ci tahu di teater.
Oh iya ya, yang waktu itu dari mana samaan kayak Cilia. Iya, sama kayak Cilia, sama kayak Gendis juga tau. Gendis tuh beli yang biru juga. Biru. Beli di mana itu, Ci? Di itulah. Kayak biasa lah. Oh. Udah tahu ya, Ci, kalau udah bilang ya, biasa. Ya, kalau nanya aku mah udah tahu pasti, Ci. Makeup brush aku muat banyak banget loh, padahal kecil. Iya, tahu nih kayak ini. Terus kamu tahu gak sih kayak makeup brush kamu sama tas kamu tuh bentuknya sama? Maksudnya? Kayak bahannya sama, itemnya sama. Iya, iya, iya. Kok Cici tahu tas aku yang mana? Aku bawa tas yang gitu. Kamu kan selalu taruh di ini, di rak gift. Aku udah bilang jangan taruh di sana, kamu taruh di sana mulu. Biarin lah. Lagian kalau jadi taruh di tempat yang kita punya itu sempit juga, nggak ada tempat. Enggak, di tempat, Cin. Nggak ada. Nggak kelihatan tau, Ci. Nih, aku bacain nasi goreng or nasi padang. Nasi padang dong. Cici apa? Nasi... Nasi goreng lah lebih enak. Enggak lah, nasi goreng. Kalau nasi goreng kamu makan... Cici, nasi goreng itu nanggung banget. Nih, kalau nasi goreng kamu makan nasi goreng itu udah bisa. Kalau nasi padang, kamu cuma makan nasi. Kan nasi saus. Padang tuh nasi padang itu makasih ya kak diskonnya. Nah, kalau nasi padang itu maksudnya nasi padang itu termasuk nasi sama lauknya gitu loh sih. Iya, tapi kalau nasi padang tuh kayak luas gitu loh, kayak kamu nggak tahu kalau misalkan kamu tuh bakal dapet lauk apa. Kalau tiba-tiba dapet lauk yang kamu nggak suka kayak tetop gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting nasi padang enak. Nasi goreng tuh nanggung guys, masa nasi cuma dimasak pakai kecap udah, terus kamu makan nasi sama kecap. Nasi goreng rendang tas dong. Nasi goreng rendang apa? Nasi goreng rendang kan bercampur antara nasi goreng sama nasi padang. Tas. Aku kayak pomo banget sih, nggak ngerti apaan. Cakwe atau odading? Odading apa? Odading tuh ini tau, aku nggak tau yang viral odading mang oleh. Enggak, oh, dading tuh kue bantal gak sih? Bener kan? Oh, kue bantal yang isi coklat. Gak tau sih coklat apa-apa, pokoknya odading. Okay. Odading mang oleh rasanya. Kalau gitu mendingan ini gak sih, Cik? Apa? Kalau cakwe. Iya, aku juga lebih suka. Aku lebih cakwe, soalnya lebih suka yang gak manis. Kamu cuma katain bibirnya doang, Jen. Hah? Maaf ya, guys. Iya, aku juga cakwe. Cakwe siapa? Gak ada isi tuh, ada ding. Ondel-ondel atau klepon? Eh, kok ondel-ondel? Onde-onde, bro. Onde-onde. Onde-onde atau klepon? Klepon dong. Klepon onde-onde lah. Onde-onde dong. Klepon onde-onde lah. Onde-onde tuh yang berkuah kan? Enggak, Ci. Onde-onde itu yang ini, yang bulat-bulat kecil yang ada wijennya. Bukan dong, onde-onde itu yang berkuah hari ibu itu apa? Onde-onde kan? Enggak tahu, Ci. Itu onde-onde. Kita beda, Ci. Udah, Ci. Makasih, Kak, diskonnya. Makasih ya, Kak. Onde-onde itu yang ini ya, buat wedang ronde. Coba cari wedang ronde cepet sekarang. Let us buktikan ya. Coba onde-onde. Onde mande. Buktikan, Ci. Oh, onde-onde. Buktikan. Guys, Cici gak percaya sama aku. Aku cari dulu. Onde-onde. Onde-onde hari ibu. Salah. Onde-onde hari ibu. Nih, guys. Oh, onde-onde hari ibu. Ngerti gak sih? Yang ini loh, ini banget. Itu wedang ron. Tuh, onde. Ini ada hari onde-onde, kamu gak tau hari onde-onde? Enggak. Ada, itu Cina ya? Enggak, orang hari ibu. Hari onde-onde. Dulu aku ada, tapi yang dulu aku pakai kalender ini kan kalender, hari ibu apa? Kalender Cina kan. Nah itu terus Cina di kalender Cina tuh ada hari onde-onde namanya. Berarti itu Cina punya, kan nggak tahu aku. Harus tahu. Guys, bukti Cici Cynthia tuh adalah Cina asli. Tuh ya, tradisi Tionghoa makan onde Tionghoa, tiap tanggal 22 Desember. Astaga, Cici doang deh yang tahu, aku nggak tahu sih. Arem-arem or lember. Arem-arem. Makasih karakan tuh, ada karakan. Wih, terima kasih. Waduh. Nanti verif gak nih? Karakan ini sekarang suka ngasih heartnya ke member-member lain. Dia ngasih kamu kan, Jen? Kok sih tau? Kamu turunin deh. Ini gini aja. Ya, boleh. Tapi jauh. Makin jauh. Makin jauh. Seperti aku ya. Gak gue. Aku cuma gitu dong. Semakin jauh. Gak bisa sih, gak bisa kelihatan. Jauh.
semakin jauh. Nih. Biarkan cinta tunggu sebisanya. Kok cinta lo begini? Itu Gracie pernah cover, kamu nggak? Kamu nggak lihat nggak? Ada lewat di TikTok. Apaan sih? Ada. Nyanyi, dia nyanyi pakai gitar. Gracie apa Gracel? Gracie. Oh Gracie, Gracie bisa main gitar? Bisa. Ini pro banget. Jen cubit pipi Cintia sebelum kamu cubit, aku yang cubit. Enggak enak. Pipi aku enggak enak. Enggak enak sih. Enggak, aku enggak berani tahu sih kalau mau nyubit pipi orang. Kenapa? Oh, kayak kan kita enggak tahu ya. Orang tuh suka dipegang atau enggak pipinya. Iya sih, cuman maksudnya kayak gemes. Aku selalu kebiasaan kayak cubit pipi adek aku tahu. Ya, masih mending sih cubit. Grisel digigit. Iya, yeah, Grisel. Grisel tolong ya Grisel kalau misalnya dia kamu dia nggak gigit pipi, kalau gigit pipi serem juga. Tapi pernah pernah pipi aku mau digigit sama dia. Iya. Sumpah leher aku juga pernah ingin digigit sama dia. Freak dia mah. Kalian pasti nggak bisa. Emang kau pernah dipanggil Cijen? Gak tau. Tadi Cijen ada yang panggil Cijen. Biasanya kan mayoritas Kajen. Mayoritas. Aneh gak sih kalau Cijen? Ya enggak juga, karena kamu udah bayang Kajen. Kajen kan sebenernya dari ini, dari Endis. Gara-gara apa waktu itu Cijen? Gak tau aku juga. Berantem apa gitu ya? Dia, oh, dia bilang pokoknya dia martabak. Iya yang martabak. Terus dia bilang katanya, mulai sekarang aku mau panggil Kajen, Kajen aja deh. Kajen, Kajen aja deh. Jadi mau itu? Apa? Mau. Ya udah berarti ya, udah hancurnya. Oke. Terima kasih sudah menonton drama aku yang super duper gabut nggak jelas ini ya. Ya nge-lag katanya. Masih nge-lag gak? Masih. Yang nonton banyak ya? Dadah. Belum. Baca podium dari nomor 13. Ada Kak Dareka, thank you Kak Dareka. Terus nomor 12 ada Kak Aldea, thank you Kak Aldea. Yang ke-11 ada Kak Taufan. Terima kasih. Yang ke-10 ada Kak Huhuhu, Kak Jin, kenapa nih? Kak Dava kah? Makasih ya Kak Dava. Ke-9 ada Kak R. R, siapa nih? Yang ke-8 ada Kak Dak Dik Duk Dier. Buzet. Ke-7 ada Kak Fahri. Anak baik, thank you Kak. Thank you. Yo, aku gak kelihatan tau, aku juga mau. Apa tadi kamu berapa? Tadi kamu berapa? Ke-7 ya? Ini terakhir enam. Ke-6 Kak Abdul Ciput Oli. Terima kasih. Makasih. Yang ke-5 ada Kak Raffi, thank you Kak Raffi. Yang ke-4 ada Kak Arul, thank you Kak Arul. Skip feature dulu, tapi kayaknya ini beneran sih guys, soalnya kemarin Karul. Masa sih? Biasanya suka nge-prank ah. Enggak, tapi Kak Arul kemarin nge-DM aku katanya dia skip dulu. Kenapa? Gak tau tuh. Yang ke-3 ada Kak Adam Noval, thank you Kak Adam. Yang ke-2 ada Kak Gede, thank you Kak Gede. Weh. Wih keren ya. Wih. Fotonya. Iya itu kan siapa? Ini Kak Kristi. Kak Kristi itu Cepio ya? Ini kayak Keti. Bukan loh. Mirip mukanya sih. Ini, ya, bagus bajunya bagus. Thank you Kak Arul, thank you Kak Adam Noval, thank you Kak Gede. Makasih Kak Gede. Makasih Kak. Nomor 1 ada Kak Niko, thank you Kak Niko. Makasih. Makasih banyak Kak Niko. Makasih Kak Gede, makasih semuanya yang sudah nonton showroom aku yang hari ini yang super duper gak jelas gabut. Dan ditemenin sih Cynthia ya. Dadah. Enggak, belum sih. Kita belum screenshot. Kita mesti screenshot. Kok ada disco lagi? Makasih ya Kak diskonya. Bye bye. Dadah.